Halo semua Sobat Ikan dimanapun kalian berada. Balik lagi bersama saya Arnold dan Ruth. Yay. Di MyCraft.vlog. Kita di mana, Ruth? Kita lagi di Anta Beranta, guys. Ya, pokoknya kita hari ini melakukan suatu hal yang seru. Aduh, oh my god. Apa itu? Ini malu harus di depan, Nol. Enggak, makanya. Ya, jadi kita akan melakukan sebuah ekspedisi. Tuh, buset. Kodok-kodok, gede banget. Nah, ini kita akan ke kolam Komek malam ini. Kita akan panen dua ikan silver albino. Karena Komek ini lagi di Barcelona dan ikannya hari ini risih banget. Kita khawatir dia bakal buang, jadi daripada buang, mendingan kita panen dadakan. Umur panennya itu cuma 9 sama 14 hari. Jadi harusnya sih belum dipanen. Cuma daripada nggak dapat apa-apa kan, mending kita panen. Dan dia udah netes harusnya di atas 7 hari kan. Jadi ini kalau teman-teman lihat, ini benar-benar gelap. Hari ini kita ditemenin sama teman kita, si Ruth. Hai guys. Ya, ini 500 meter lah, turun jalannya begini. Jadi mungkin kita nggak akan banyak ngomong di mana di sini. Ntar kita di sana aja kita baru ngomong lagi ya. Kita fokus jalan dulu. Parah, jadi makanya ntar dulu ya. Nah, Sobat Ikan, aslinya ini adalah bayi super red. Pertama panen di sini yang kita dapat. Memang umur panennya nggak tua. Waktu itu kemarin umur panennya cuma 8 hari. Cuma hari ini gue gak akan jelasin ini karena Komek setelah dia pulang, dia akan buat satu vlog khusus untuk ini sendiri. Dia akan jelasin karena ini kayak lebih ke keajaiban sih. Bukan keajaiban ya, kayak rezeki banget lah ini. Karena ini gak, pokoknya intinya ini bukan panen yang ada di kolam, tetapi cuma di kamar. Cuma benar-benar sepasang ikan jantan betina yang umurnya cukup jadi. Ntar selebihnya Komek yang bakal ceritain. Ini sekarang sekitar ada 20 ekor, udah netas semua. Bisa di zoom, nggak apa-apa. Tuh, kepala, badan semua udah gerak. Dari 20 ini, tadinya ada 25. Cuma beberapa banyak sakit, karena jamur di kolam. Dan akhirnya tidak selamat. Nah, inilah yang selamat, kita pisahin. Semoga mereka bakal jadi gede, karena indukannya ini bagus banget. Benar-benar bagus. Sekarang gue akan ganti baju. Kita mau panen langsung aja. Kita nggak buang-buang waktu karena udah malam banget. Anjay. Anak motor guys. Mau manen ya guys. Mau ngetril. Oke, ini kita langsung ke arah kolam 3 ya. Kolam 3 tuh di sana. Gak bakal kelihatan. Kelihatan. Oke, kelihatan. Tapi bagus memang. Kolam 3 ini aslinya bukan hanya indukan silver albino, tetapi juga ada indukan muda super red. Waktu itu aslinya sempat bawa juga, cuma memang kemudahan jadi dia nggak tahan kali ya. Sekarang kita berarti langsung lanjut ke kolam. Kita lihat, kita cari dua ekor yang langsung. Nah, teman-teman bisa lihat. Sebentar aja, Pak. Itu tuh indukan yang lagi bawa anak. Ini yang tua ya, Pak ya? Nah, ini yang tua. Kelihatan dari jauh, nggak mungkin nggak kelihatan ya. Tapi insangnya itu ngegembung. Dan mulutnya itu gondok banget. Itu yang kita mau jebak pertama. Jadi kita sebisa mungkin nggak mau ganggu dulu yang masih ngerem muda. Kita lihat dulu kondisinya. Kalau emang bisa di panen juga, ini ingin panen lagi. Nah, ini nih yang muda ya, di kanan nih. Ini Pak Ekin ya, ini ya. Nah, ini gondok juga tuh, kelihatan tuh, ya kan? Nah, baru naik dia malam-malam tuh, kelihatan tuh ya, isi telurnya ya. Sobat Ikan, gue mau jujur ya, gue kan gak pernah panen ikan. Jadi ya, ini akan panen seadanya. Gak tahu tekniknya apa. Ini mungkin sebatas dari pengalaman. Gue ngeliat teman-teman koko-koko yang udah pernah panen dari One Red, dari di Pontianak. Semoga bisa gak ada korban. Ya kan, kita takutnya kan kegigit, ya kan ya. Jangan dijudge, ini hanya belajar. Karena bos kita gak ada di sini. We'll be right back.
Berasa ya, gombal. Berasa gombal. Dia sih lemes nih. Mana tuh tadi baskom keluar sih, keluar sih, keluar, keluar kan ya. Alhamdulillah. Belum. Harus satu. Iya, kemarin di Pak itu. Nanti aja ketemunya ya. Iya, boleh. Di sana aja, Pak. Mau enggak apa-apa, di sana aja lah. Hah? Di sana aja. Ini diraman dulu lah gitu ya. 45 67 18 19 14 14 14. Ini 14. Ya, saya sekalian hitung tempat lah. Cuma banyak banget ya. 41. Tunjukin lagi dong. Dua, ini jadi kan kemarin lupa ini. Hah? Ini dong. Udah rindukannya diperhatiinnya Pak Ikin yang laki tadi. Diperhatiin aja. Takut kenapa-napa, takut capek lemes. Jadi total ikannya ada berapa now? 146. Yang pertama kita dapat 146 ya. Jujur gak pernah lihat sih, si Silver Albino tuh kayak pernah denger doang. Dia tuh bisa emang ngerem 100 lebih, cuma belum benar-benar pernah lihat. Yang paling banyak pernah gue lihat itu cuma 90 kalau gak salah dulu tuh, bareng Kohan. Dan ini kita mau cari yang lebih muda nih. Berarti kalau yang tadi itu telurnya udah kecil dan ada segininya, yang ini bisa-bisa lebih kecil dan mungkin cuma ada mata doang kali. Kayak bener-bener kecil kayak cere badannya. Ntar kita lihat lagi deh di sana ya. Kita mau tangkap dulu yang kedua. Ini yang kedua udah ketangkep. Jadi kita kejarnya pakai ini, pakai jaring yang kayak gini. Karena kalau untuk buka dulu kayaknya terlalu lama deh. Jadi mau nggak mau kita coba ya. Semoga berhasil tanpa dia loncat keluar. Ada ayah berapa itu? Oh satu. Masukin. Iya, ini lepas puyeng nih. Ini cuma bisa sekali nih. Berarti kalau di sini tadi sebenarnya sih nggak terganggu ya, harusnya sih dia nggak terganggu, cuma ya udah kita gini. Sekarang mah iya, kalau di sini ya besok udah buang nih, ntar malam juga buang. Kalau sekarang mah iya, kayaknya bisa sih. Mau ngomong ya, sudah parah itu kalau pegang ekornya loncat nih. Iya, paling gede banget. Gondok banget. Ini bawa ke kepala itu kan bawa lagi. Kan buang berapa ini buang. Minta ya, anaknya loh. Ego. Muterinnya puyeng. Minta ya, anaknya ya. Izinnya. Ini saya nunggu ya. Soalnya kan yang ini lebih liar. Makan malam nih.
Emang ya, nggak panas. Iya, enak kan. Kalau siang mah, aduh ampun di sini. Cuma kalau mereka banyak dingin dong. Judulnya doang Bogor, dingin kagak. Kenang mas eh. Karena kamu kita juga lanjut hidup. Kolam kamu ntar makin enak, makin lama loh guys. Mantap. Diberi gitu kecil kecil loh. Bisa pinting aja. Itu berapa kali itu? Biar pulang dulu. Pastinya nggak boleh. Cuma tenaganya gede banget, nggak berani kan. Apa-apa lama yang penting itu. Pecah tapi. Maaf ya Komek ya. Ini habis ya. Habis. Kasih loh. Makan lagi lah. Ya, besok makan lagi. Besok ini belum mau lah. Lusa 3 hari lah biasanya. Jadi berapa? 164. Banyakan ini bang ya. Kecil ya. Cuman ini nggak tahu maksudnya yang ini juga. Yang matang berapa juga udah nggak ketahuan dah. Ya. Jadinya nih masih. Jadi yang ini tuh dapat 164 ya. Di luar yang ini yang pecah ataupun bermasalah. Dan ini pun kalau dilihat nggak semuanya punya urat. Cuma punya banyak kan yang ada titik putih di tengah, cuma nggak ada uratnya. Tetapi mayoritas sih punya urat ya. Semoga ini nih urat-uratnya nanti kita lihat lebih dekat di sana. Semoga yang belum ini kelihatannya semoga jodoh juga. Kalau enggak ya pasti kita akan potong banyak ya baik ini. Iya. Kita pasti keluarin banyak. Iya. Satu dua lebih dari. Oh banyak pak. Kita belum dulu. Yang ini kita akan tidur dulu. Nah ini kita lagi ngapain nih Pak Iden? Kita misahin yang ada urat sama yang nggak ada urat ya. Iya. Kalau tadi kita tanya alasannya dipisah itu takutnya yang tidak berurat waktu diputar bersamaan dia lebih tipis, dia pecah, takutnya bikin airnya jadi jelek, jadi busuk. Ini kan teman-teman bisa lihat nih uratnya jelas banget nih, zoom deh. Zoom aja nggak apa-apa. Nah itu kan uratnya jelas banget ini itu mereka tuh udah ada tuh. Udah bentuk arwananya. Kamu sini, kamu sini. Kamu sini, kamu lihat dari sini aja. Nah, makanya itu kita mau pisah. Ini yang kloter kedua ya. Lebih muda, yang 164 ekor. Dan kita bagi dua dirinya. Yang berurat dan tidak berurat. Kalau saya lebih suka yang berurat. Berurat keras dan tegas. Guyonan aja ya. Iya, benar. Biar nggak terlalu tegang. Saya tadi habis panen gemeter sih Pak Ikin. Gemeter karena antara dingin kalau nggak emang belum pernah panen kan. Iya, jadi masih gimana gitu. Kawat, apa, ada khawatirnya lah, ada ininya lah, ada itunya. Pasti. Dan semua berurat. Dulu di vlog naik red yang jadul banget ya. Itu ada Komek panen. Tetapi itu ternyata
nggak ada uratnya sama sekali. Jadi akhirnya ternyata ditentukan nama yang pemilik kolamnya, kalau nggak salah pemilik kolam itu Dr. Fancy ya. Akhirnya ditentuin bahwa itu memang tidak terbuahi. Ya, jadi kita ada khawatir juga artinya dari telur ini tuh yang tidak berurat itu kurang dibuahi, itu ada kemungkinannya juga. Tetapi kalau tanya-tanya saya nggak ngerti apa-apa. Ini semua buat saya baru banget. Teman-teman, ini bedanya ya sama yang sebelum. Ini tuh yang umurnya 14 hari. Kelihatan udah bentuk arwananya jelas. Udah mau coba goyang-goyang, oget-oget. Sedangkan yang 8 hari bentuknya benar-benar urat, urat dan masih ada selaput bening. Iya, karena belum cacang kan, belum netes namanya. Belum netes ya. Dan ini yang 14 hari. Kelihatan jelas ya bedanya. Udah. Oke, jadi hari ini segitu aja. Sekarang kita udah selesai. Nah, total itu kita dapat 310 ekor ya, amin ya. Semoga hidup semua. Dan semoga yang kita putar ini nih, yang dipisah tuh ada 31 yang tidak punya urat. Dengan pengalaman Pak Iken, dia bilang itu tuh bisa aja dia hidup tetap gitu ya. Jadi kita akan bisa, kita putar, dan semoga ini jadi permulaan yang bagus juga, biar semoga silver albino di sini tuh bisa beranak terus-menerus. Dan SR-nya juga mengikuti, kita udah berhasil sepasang untuk SR dan beberapa banyak, 3 pasang kalau nggak salah untuk silver albino. Semoga ini bakal jadi tahunnya kolam Mycrat ya. Doain ya teman-teman ya. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe di channel Mycrat, dan jangan lupa follow IG Mycrat di Mycrat Collection. IG saya ada di sini. Bye.